penasaran sama Ari Lasso kalau ditahu gak sih? Ini kalau udah jam makan siang, udah jam segini ya kan? Kayaknya paling pas kalau kita ngicipin makanan-makanan yang cakep banget. Salah satunya lihat dong, di belakang ini ada restoran yang jual mie ayam. Soalnya Ai udah bosen mikirin kamu. Kita mau ngicipin, sikat! Saya udah lapar banget, Chef. Saya mau makan makanan yang tadi di depan, ya kan? Mie ayam. Mie ayam, wah. Ini asal Vietnam. Ini tidak ada mie ayam. Adanya apa? Adanya ini kita mau masak katim taikam saot. Coba. Ini agak repot yang nyebutinnya apa? Katim, tai, kam, saot. Saot, oke. Gak usah ajakin saya buat nyebutinnya. Alright, yang pertama nih Chef, apa yang dimasukin duluan? Kita masukin. Terus kita langsung masuk serai-nya. Sebenarnya kalau ayam dipotong dari tadi. Sebenarnya kalau ngomongin tentang masakan Vietnam nih Chef, biasanya yang paling spesial tuh apa sih yang dari makanan-makanan Vietnam sana? Biasanya itu pulbok. Pho ya? Dari pho-nya. Oke, pho itu sebenarnya sejenis kayak mie-mian gitu. Di sana tuh terkenal banget dan hampir di setiap sudut di Vietnam itu pasti jualan pho. Wow, oke. Kelihatan yang jago masak sama yang jago makan. Oke. Jamurnya kita masukin. Oke. Sekarang saya mau coba turun tangan. Setelah ini apa lagi dimasukin? Masukin mushroom powder. Oh, mushroom powder. Iya. Yeah. Ini apa nih? Ini pea sauce. Pea sauce? Iya, betul. Pea sauce. Oh. Ini ada kecap hitam. Ini kecap hitam? Iya. Oke, sambil nunggu ini matang, kita goreng terong. Jadi satu info lagi, kalau ngomongin tentang terong, terong itu nutrisinya akan keluar justru kalau udah dewasa. Kan ada beberapa jenis sayuran yang kalau dimasak nutrisinya berkurang. Tapi kalau terong justru kebalikannya. Dia makin dimasak, makin keluar karena dia kaya akan antioksidan. Gitu. Oke. Ini bawang daun. Bawang daun kita masukkan. Ah, aku kembalikan aja ke tangan chef ya. Oke, kalau itu saya bawa langsung meja ya. Oke, silakan. Chef, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Thank you very much. Oke, ini saatnya saya untuk menyantap makanan khas dari Vietnam. Udah lengkap banget tuh meja ini, termasuk yang satu ini. Kayaknya agak sedikit heboh, saya mau tahu isinya apaan. Saya belum lihat soalnya. Wah. Sadis. Oke. Saya jadi penasaran rasanya kayak apaan, tapi juga yang menarik adalah salah satunya di samping saya ini. Jadi kayak ada something fresh yang akan di roll, tapi saya akan minta bantuannya juga. Alright, kita tanya Mbak aja kali ya. Mbak, halo. Mbak Dian kan? Oke, Mbak Dian, aku mau ngicipin makanan yang ada di sini. Cara nanti makannya gimana? Kakak pakai hand glove-nya dulu. Oke. Nah ini, kita ambil ininya, Kak. Ini namanya rice paper atau bahasa Vietnamnya bantrang. Bantrang atau rice paper. Ya, terus? Ini dari tepung beras. Boleh. Nah, nanti ini dicelupkan ke air dulu supaya lunak, supaya gampang untuk dimakan. Ini saya basahin dulu lagi. Oh, dia tuh kalau misalnya dicelupin ke air jadi lembek, jadi lembut gitu ya. Okay. Nah, ini kita ambil dulu daun kucainya. Daun kucai. Ya. Udangnya. Terus ini pakai telur, Kakak. Terus sedikit bihun. Nah, ini di roll. Ini nggak akan pecah nih? Enggak. Wah, I can do this! Oh my goodness! Yeah. Yes, kita langsung ngicipin.
Jadi yang lucu karena semua tadi bahan-bahannya tuh di wrapping. Setiap gigitan tuh ngandung rasanya yang beda-beda. Jadi saya ngerasain ada rasa asam dikit karena dari pickle-nya ya. And it is really really good. Mbak Dian, terima kasih banyak. Terima kasih. Aku langsung lanjut makan lagi ya. Ya, terima kasih. Come on. Come on. Yeah, okay. Saya nggak ngerti bahasa Vietnam, but then I will try to learn. Termasuk gimana cara makannya. Sekarang mari kita makan. Saya mulai dengan makan yang satu ini. Saya penasaran juga. Oke. Okay. Kalau saya ngisi, ngerasainnya, dia tuh kan ada dagingnya gitu kan. Dagingnya tuh berasa kayak lagi makan burger, but this is like the healthy burger. Oke, saya mau nyoba hasil masakan saya tadi. Ini dia. Jadi, ada jamurnya, ada ayamnya. Ini rasanya cukup unik banget. Kalian bayangin rasa terong yang pahit. Di sini, terongnya nggak terlalu kerasa pahit banget, justru ada rasa manisnya. Jadi ini rasanya lengkap banget.